buka jejak sudah. Oke nih ruang 2. Ini mungkin ya, mungkin ini typo mungkin teman. Ini seharusnya ruang 1 ya. Nah, ya kan. Wah. Oke teman-teman, selamat datang di channel Mental Gaming. Di video Minecraft kali ini kita bakal coba main game MCPE dengan map Escape from Pocong. Nah teman-teman, ini adalah map serem teman-teman, dan di sini aku menggunakan versi 1.18.0.2 ya. Jadi aku nggak terlalu memakai ke versi yang terpaling baru ya. Jadi sini kita langsung aja. Oke, seperti biasa jangan lupa klik tombol like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar channel ini lebih berkembang dan sering muncul di beranda kalian. Oke, kita langsung aja ya. Di sini kita coba dulu. Di sini kita dikelilingi oleh hutan ya. Nggak bisa nih. Nggak tahu juga mau kemana. Ini malah keluar ya. Kita coba ikutin yang cara-cara gini ya. Coba kita kesini. Nah, oh tidak, aku tersesat. Aku harus mencari bantuan. Oke teman-teman, kita harus mencari bantuan. Bagaimana kah ini? Bentar, aku mau perbesar itu ya GUI-nya. Biar enak dipegangnya lah. Control. Terus mana ya memperbesar? Bukan. Mana ya teman-teman? Biar lebih besar ya, mana ya? Bukan ini deh. Di sini deh, di touch ya. Oke, ini ya, button size. Oke, 70 deh. Oke, kalian dengar teman itu suara serem. Kita coba berjalan ya. Oke, kita ada lampu yang minim. Oke, sekarang di sini. Aduh, apa tuh? Ada apa tuh? Kita kabur kan? Gak bisa kalian lihat tuh. Itu ada apa tuh? Itu teman-teman, ada yang menghadang kita di depan teman-teman. Ih, serem teman. Oke, bagaimana kita cara lewatnya ya? Itu lihat gak tuh? Wow, gimana tuh teman-teman? Gimana kita bisa lolos dari dia? Wow, apa kita berani? Kita coba beranikan diri, kita pukul ya. Oh, Cioni mau. Oh, dia lari. Oh, lah, gimana kita teman? Escape from. From mana? Pocong. Ih, serem teman-teman. Oke, bagaimana caranya kita bermain ya? Bentar. Ini kita di mana? Kok layarnya gelap? Oke, di sini MCPDL. Ini dia buatan dari Bang Bowo Entertainment. Terus bangga buatan Indonesia. Terus di sini ada tutorial, ada cerita, ada aturan, ada main, ada test survey. Oke, kita coba kesini dulu. Dekati pintu dengan memegang kunci untuk membuka. Hah? Dekati pintu dengan kunci untuk membuka pintu terkunci. Bentar, aku nggak ada kuncinya. Bentar ya. Jika bermain multiplayer, jangan berpencar. Terus sebelum bermain, ayo bersuap foto. Terus gunakan scope untuk menggali kuburan. Wow, bisa gali kuburan teman-teman. Terus copot tali pocong menggunakan gunting teman-teman. Ih, serem ya kan? Oke, sini ada aerosol dan juga gunting. Oke, di sini ada bisa berfoto sih teman ya. Jadi kalau kalian mau berfoto di sini bisa ya. Nah, kita coba lihat dulu ya. Kita coba berfoto teman-teman. Sebelum bermain bisa nih buat thumbnail. Oke teman, nah mantep banget. Saya berani bermain Escape from Pocong. Kita bawa gunting. Oke, mantep. Nah, oke sekarang kita coba langsung aja main ya. Kemana ya? Apa ke tutorial dulu deh? Kita ke tutorial dulu teman, biar kita bisa paham ya. Di sini ada pintu. Jika kamu bisa bersembunyi di sini. Oh, jadi kita bisa bersembunyi di sini teman ketika ada pocong ya kan. Nah, oke, kita di sini dekati pintu. Gimana caranya? Dekati pintu. Gak ada kuncinya. Oke, kita coba ke tutorial dulu. Tutorial udah ya.
terus kita bantuan aturan, kita coba ke aturan. Dilarang cheat, ubah kecerahan menjadi 20 atau 10-20. Ubah pop menjadi 50-60, mainkan di mode adventure atau petualangan, gunakan kamera depan person, terus polo minimal 75%. Wow, sungguh sungguh itu ya, keras banget suaranya, 75%. Kita baca lagi peraturannya. Kecerahan 10-20, pop 50-60. Kita coba lihat dulu kecerahan brightness-nya di profil ya, di video ya. 20 mungkin 20, terus popnya berapa tadi? 460 kan, enggak apa-apa kan 60 kan? Kita ambil paling tinggi aja 60. Terus mainkan di mode adventure petualangan atau petualangan, terus pakai kamera depan first person, terus gunakan headset biar lebih nyata, terus gunakan volume minimal 75. Volume di mana? Volume HP kah atau gimana? Volume HP ku kah atau gimana, teman-teman? Oh ini audio. Main musik 75 ya. 75. Oke, 75. Oke, 75. Oke, terus ambient environment-nya 75 ya kan? Oke, udah. Nah, sekarang kita ke apa nih? Ada berita, teman. Wow, lihat gambarnya, teman. Wow, serem ya. Classifieds. Oke, terus ada test resource fact, coba kita pencet. Apakah kamu memiliki kunci? Dan apakah kamu dengar musik? Ya, dengar. Tapi aku enggak dengar, aku enggak lihat resource fact. Inikah resource fact? Jika kamu memiliki kunci dan mendengar lagu, maka resource fact berhasil. Bentar. Aku enggak lihat kunci mana ya? Kunci mana ya? Bentar. Dekati pintu dengan kunci untuk membuka. Aku enggak lihat kunci, teman. Berarti kita enggak berhasil ya? Kalau gitu enggak berhasil dong ya. Ya kita coba tengok ya. Apa enggak ada? Ini udah bener sih, tapi kok enggak ada melihat kunci aku, teman-teman. Apakah kalian melihat kunci, teman-teman? Enggak ada kunci ya. Apakah ini udah berhasil? Ya udahlah, kita coba langsung aja main. Oke, awas map ini terdapat jump scare. Penderita jantung jangan memainkannya, teman. Ya, ini adalah peringatan ya. Kalau kalian punya penyakit jantung, kalian harus berhati-hati ketika bermain ini, teman-teman. Dan juga aku mungkin bakal main sampai 10 menit doang ya, 4 menit lah, enggak apa-apa lah, 4 menit. Ya, semoga kita enggak kena jump scare ya, teman. Oke, sabar dulu. Present ya, masih present, teman. Oke, pocong. Wow, suaranya memang nyeremin ya, teman. Oke, di sini kita di belakang kita nih. Oh yang tadi ya, di depan kita sini ada pohon pisang ya, teman. Pisang dengan jantung pisang ya. Wow, lampunya nggak nyala lagi, teman-teman. Kita harus berhati-hati. Oke, ada rumah. Kita coba masuk ke rumah dulu ya. Kita tutup lawang nggak, biar nggak bisa ditutup. Oke. Oh tidak, aku terjebak di orang ini. Aku harus mencari jalan keluar. Wah, berbahaya, teman-teman. Oke, di sini. Oh ada darah, teman-teman. Apakah ini, teman? Terus ada ruang dua. Oke, coba masuk. Oke, di sini apa kita bisa tidur? Wah, kita bisa tidur, teman-teman ya. Jadi harinya jadi cerah lagi. Kita bisa tidur ya. Terus kameranya rusak ya. Terus ada, wah ada darah lagi, teman-teman. Oke, di mana lagi? Wah, apa kalian mendengar suara itu, teman? Nah, kita harus berhati-hati. Oke, apa tuh? Ruang duanya kok berdarah, teman-teman? Oke, ada darah lagi. Di sini ada apa nih? Oh, ada chest. Sembunyi. Oke, sembunyi dulu. Oke, gak ada yang bisa diambil. Oke, bisa makan ya. Chicken beef. Chicken beefnya gak ada. Oke. Kita bisa makan, teman-teman ya. Oke, kita makan di sini dulu, teman-teman. Tapi aku gak ada lihat suatu rahasia sini ya. Gak ada yang rahasia. Kita coba keluar lagi. Sini ada dilarang masuk ya. Kita gak bisa masuk. Tapi apakah kita berani ke dalam? Janganlah, nanti kita malah ninggo ya. Kita coba kesini lagi. Ruang 2 bisa dibuka nggak? Nggak bisa dibuka, teman. Wow, kenapa ini? Apa ini, teman-teman? Apa itu? Nggak bisa dibuka ya, perpustakaan ya. Nggak bisa ya. Oke, kita dilarang masuk katanya ya. Tapi mau gimana lagi, karena kita nggak ada jalan lagi. Kita kesini. Oke, kita kasih ini, teman-teman. Harus berhati-hati ya kan. Wah, Cionimau, sini kau. Wah, kaget aku, teman-teman.
Xiaomi Mau. Oke. Ada apa lagi? Nggak ada. Oke, aman deh. Ada kunci. Aku lihat kunci, teman. Kunci ruang satu ya. Oke, ruang satu. Jadi ruang satu itu di mana ya? Ruang satu itu di mana, teman? Apakah di bawah? Oke, teman-teman, kita berhati-hati lagi ya. Nanti ada jump scare lagi, teman-teman. Serem ya kan? Oke, sini bukan. Kita buka aja sudah. Oke, ini ruang dua. Ini mungkin ya, mungkin ini tepo mungkin, teman. Ini seharusnya ruang satu ya. Nah, ya kan? Wah, anjir. Serem, teman-teman. Waduh. Kaget dong. Oke ya. Untung kita enggak ya. Kita cuma kaget, teman ya. Anjir, di dekat rumah kita ya. Anjir ya. Nah, kita harus berhati-hati ya. Ini kemungkinan bisa jump scare, teman-teman, di sini ya. Lihat ya, 1 2 3. Enggak bisa. Enggak bisa dong. Oke, seharusnya ada jalan rahasia di sini katanya. Oke, ada foto siapa ini, teman-teman? Oke, harus berhati-hati ya. Oh, enggak ada lihat apa-apa nih. Ada pohon. Terus apakah ada jalan rahasia? Kita coba pukul-pukul lukisan. Wow, benar, teman-teman. Ada jalan rahasia, kita bisa ambil gambarnya. Nah, di sini lihat gambar. Oke, akhirnya aku bisa jalan keluar tempat sini. Oke, lihat ada apa ini, teman? Kita berada di mana ini ya? Wow, lembab ya. Kita berada di tempat yang lembab, teman-teman. Kita ke sebelah kiri, kita keluar. Tapi kita nggak bisa keluar nih. Oke, kita coba ke sini lagi. Kayaknya nggak bisa, kita ke sini deh. Coba kita sneak. Bentar, kita coba nyelam. Ya, nggak bisa. Nggak bisa lewat sini, teman-teman, ya. Kita kembali lagi. Bisa nggak sini? Oh, nggak bisa. Oke, berarti kita ke dalam ya. Wow, kaget, teman-teman, kita tadi ya. Waduh. Ini apa nih? Ada rahasia. Oke, ini yang tadi ya. Bentar. Kita harus berhati-hati, teman-teman, ya. Kita di sini. Di sini jalannya... Oh, ada apa nih? Di dalam sini ada apa? Apakah ada rahasia lagi? Oke, nggak ada jalan, teman-teman. Gimana kah kita? Oh, bentar. Kayaknya kita bisa sih berenang lewat sini ya. Kita ke sini, terus... Nah, seperti ini. Oke, nah kita bisa berenang, teman-teman. Ya, mantep banget. Oke, kita berenang dulu dong. Nah, seperti ini, teman. Tapi, kita memang nggak bisa lewatin jembatan ya? Oke, kita nggak bisa lewatin jembatan, teman-teman. Oke, berapa menit? Udah 11 menit. Nah, teman-teman, seperti biasa, kita video sampai sini dulu. Udah 11 menit bermain. Jadi, mungkin bakal kita lanjutin. Jika kalian suka, kita bakal lanjutin, teman-teman. Oke, udah berhasil kita ke tempat ini. Angkat aneh dan bodo amat lah. Yang penting kita harus cari jalan ke pulang. Oke. Oke, teman-teman, video sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode dengan video yang lainnya. Oke, jika kalian suka, silahkan komen. Nanti kita bakal lanjutin di episode kedua. Oke, bye-bye.